Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua dimana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan praktikum. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Bertemu bersama saya kembali, Dr. Radu Yendra SSI MSC, bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam rumah kampus www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini kita akan membahas mengenai praktikum estimasi parameter distribusi Lindley dengan R. Nah, kita perbanyak praktikum. Karena praktikum ini penting untuk mempermudah mahasiswa memahami teori dan melihat aplikasi real bagaimana sebuah soal di dalam riset artikel dapat kita selesaikan dengan mudah dengan menggunakan software R. Pada kesempatan ini kita akan membahas distribusi Binley dan teoritisnya silakan dilihat pada video sebelumnya. Kita akan lihat teoritis dari distribusi Binley. Nah, kita telah mengenal suatu bentuk fungsi densitas peluang yang disebut dengan Lindley distribution. Nah, ini Lindley distribution. Apa itu Lindley distribution kita sudah bahas tuntas pada video sebelumnya. Untuk T besar dari 0. Nah, ini distribusi Lindley. Kita sudah membahas likelihood-nya seperti apa, kita sudah membahas log likelihood Lindley. Nah, ini log likelihood penulisan secara Teoritis, jadi log likelihood atau L kecil itu adalah dua kali n log teta dikurang dengan n log teta tambah satu ditambah sigma log satu tambah ti dikurang teta kali sigma ti. Nah ini penulisan secara teoritis menggunakan persamaan matematis. Bagaimana? penulisan persamaan ini dirubah ke dalam bentuk bahasa pemograman R, kita dapat lihat di sini. Jadi yang disebut dengan 2n log teta itu, kita tulis dengan 2 bintang n, bintang n, dan log dalam kurung teta. Jadi ada perbedaan yang menyolok pada penulisan secara teoritis, tanda kali itu tidak nampak. Tapi dalam penulisan dalam bahasa program, nampak. Kurang n log teta tambah 1, di sini n kali log teta tambah 1. Dikasih kurung teta tambah 1, baru dilokkan, baru dikali dengan n. Sigma log 1 tambah ti dalam R menggunakan sum. Sum log 1 tambah t. Kurung 1 tambah t, log dan sum. Dikurang teta kali sigma ti berarti dikurang teta bintang kali sum ti. Nah ini untuk L, log likelihood. Nah untuk turunan pertama dari log likelihood itu atau kita sebut dengan L absen teta cara mencarinya sudah kita bahas, tidak mau saya ulang lagi, adalah N dikali teta tambah 2 dibagi dengan teta dikali teta tambah 1 dikurang dengan sigma T. Nah ini L absen teta. Kalau L tetanya tadi ini. Oke, sekarang ini adalah L absen teta. Oke, ini L absen theta ini sekali lagi penulisan secara matematis. Dalam program R bagaimana cara penulisannya? Sama. N kali teta tambah 2. Di sini N kali teta tambah 2. Ada bagi. Di sini ada bagi. Baginya apa? Teta kali teta tambah 1. Teta kali teta tambah 1. Nah penulisannya. Kurung dulu teta tambah 1. Selesaikan. Baru dikali dengan teta. Ditutup kurung, oke. Artinya, kita selesaikan dulu yang di bawah secara keseluruhan. Nanti, r baru akan memproses di atasnya. Teta tambah dua dikurung, jadi artinya tata cara penulisan ini harus hati-hati, dikurang sigma ti, dikurang ti. Nah, ini penulisannya. Jadi, artinya kita partisi-partisi gitu, seperti. Penyebut dan pembilang itu kita partisi, oke? Okay. Yang di bawah ini kita kerjakan, kita partisi dengan tanda kurung. Yang di bawah kita partisi dengan tanda kurung ini. Lalu setelah atas bawah itu telah ter terpartisi, kita gabung dengan tanda kurungan terakhir satu, dua. Nah, jadi selesaikan dulu saat atas bawah, baru di, baru kurung sel keseluruhan baru kurang samping. Ini penulisan dalam bahasa R. Lalu L double absen. Nah, L double absen kita ketahui rumusnya adalah minus tarik keluar minusnya. Ini dia minus tarik keluar di semuanya. Karena kita tahu teoritikalnya turunan kedua dari fungsi Log likelihood tadi menurut teorinya pasti bernilai negatif. oke? Okay? Ini dia tarik keluar minus. Sekali lagi ini penulisan dalam teoritis. Dalam bahasa R ini dia. Sama dengan tadi. Minus tarik keluar. N kali teta pangkat 2. Ini n teta kuadrat. Di sini ditulis n kali teta pangkat 2. Ada 4 kali n kali teta. Di sini 4 kali n kali teta tambah 2n tambah 2 kali n nah gitu nah kuadratnya gitu juga teta tambah 1 teta tambah 1 kali teta dikali lagi teta secara keseluruhan dipangkatkan 2 nah sudah nampak jadi yang diperlukan oleh metode Newton-Raphson sudah ada ada L absen theta dan L double absen theta. Nah, kata Newton Raphson, kata Newton Raphson itu penyelesaian iterasinya itu seperti ini kata si Newton Raphson. Theta iterasi ke S tambah satu kata Newton nih adalah theta awal theta S dikurang turunan L absen teta tadi, dibagi L double absen teta. Yang tadi yang kita dapatkan. Nah, untuk praktikumnya, dah, dalam bahasa, ini bahasa matematis, dalam bahasa R-nya seperti ini. Teta, teta satu kalau mau dari iterasi pertama, tentu ini teta awal, nanti teta nol Di sini tentu DL, ini DL, nih L absen dibagi dengan L double absent atau kita sebut dengan DLL. Kalau kemarin ada S ada J bar kita tukar seleranya lah. Untuk L kita sebut DL, untuk L double absent, untuk L absen kita sebut DL, untuk L double absent kita sebut DLL. Nah, dalam riset artikel yang kita contohkan yang lalu yang membahas Linley, dia berikan data seperti ini. Ini datanya ada 20 pasien penyakit kanker. 1,1, 1,4, 1,3, dan seterusnya hingga 2. Lalu data yang kita gunakan data set 14. Ini disebut dengan data set 14. Dalam jurnalnya disebut ini data set data, data set Oke, ini data set 14. Oke. Nah, dalam data set 14 itu tertulis Linley parameter yang telah dilakukan dengan metode Newton-Raphson adalah 0,816118. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita. Kita akan melakukan praktikum untuk mendapatkan nilai ini dengan menggunakan nilai awal 0,8. Nah, ini datanya. Ini parameter yang akan kita tuju nih dengan menggunakan nilai awal 0,8. Ini kita tuju, oke? Okay? Jadi bahasa teoritis, bahasa R, bahasa R yang sudah ada, ini bahasa R yang sudah ada, bahasa R yang sudah ada, tinggal masuk ke software R. Oke, kita masuk ke software R. Kita lihat software R, ini kita stop dulu. Kita masuk ke software R. Mana R kita? R kita, kita share. Nah, ini dia. Nah, langkah pertama tentu kita masukkan data. Data yang 20 tadi ini kita masukkan. Ini data yang 20 tadi. Ini data yang 20 tadi kita masukkan. Kita beri nama datanya T. Kalau kemarin X, sekarang kita beri namanya T. Tukar-tukar selera pasalahnya. Nah, karena memerlukan N, N itu adalah banyak data, 20 teta nolnya adalah 0,8. Teta awal adalah 0,8. N adalah 20. Karena L absen ada N, DLL juga ada N. Nah, N itu banyak data. 20. Oke, okay? atau secara langsung kita mau tidak mau pakai 20, kita mau sebut dengan leng boleh. Leng T, leng itu panjang data. Ini diperlukan bahasa ini kalau datanya nanti ribuan kita malas ngitung, kita otomatis panggil leng saja, leng T. Data sudah kita masukkan, informasi yang diperlukan sudah n ini teta awal, ini n teta awal dan ini t teta awal kita sebut sebagai teta untuk proses. Nah ini DL tadi, L absen. Nah yang kita bahas tadi, ini L absennya. Ini L double absen. Dan ini teta satunya. Iterasi pertama menurut rumus Newton Repson, teta satu adalah teta nol, dia disebut teta, tetapi di awal telah diberitahu teta yang digunakan adalah teta nol karena kita telah berinformasi di atasnya. Artinya semua teta yang ada pada rumus ini baik untuk L absen atau DL maupun DLL atau L double absen teta ini adalah teta nol yang bernilai 0,8. Nah, hasil dari iterasinya kita sebut teta 1 sama dengan kemarin. Lalu setelah teta 1 kita mau mencari teta 2. Maka teta yang awal tidak lagi kita sebut teta 0 tapi teta 1 lagi. Nah, untuk DL atau L absen teta, teta yang di sini adalah teta 1. Tidak Lagi teta nol, karena teta nol tidak kita perlukan lagi karena telah kita gunakan untuk mencari teta satu. Jadi, teta yang ini adalah teta yang disebutkan pada rumus adalah teta satu. Nah, hasil iterasinya kita sebut teta dua. Untuk teta tiga, bagaimana? Sama saja, teta yang baru itu kita sebut sebagai teta dua. Jadi rumus L absen atau DL tadi teta yang di sini adalah teta 2. Teta yang di sini adalah teta 2. Untuk keseluruhan teta yang terbuat adalah teta 2. Nah, hasil iterasi menggunakan Newton-Raphson kita sebut teta 3. Lalu untuk mencari teta 4 tetanya kita kasih nama teta 3. Nah, kita kasih nama tetanya teta 3. Bukan lagi teta 2. Jadi pada DL atau L absen ini teta ini adalah merujuk kepada teta tiga Nah, seterusnya. Hasilnya kita sebut teta 4. Untuk iterasi kelima t tanya ini kita sebut teta 4 rumus l absennya itu disebut teta tapi artinya teta yang di sini adalah teta 4 teta yang di sini adalah teta 4 teta yang di sini teta 4 semua teta yang muncul adalah teta 4 hasil iterasinya kita sebut teta 5 Nah kita coba jalankan seluruhnya. Kita panggil, kita bagi dua dulu layar. Ingat cara bagi dua Windows vertikal. Kita run semua data, kita run semuanya, run kita sorot dulu sampai teta 5 kita sorot. Setelah kita sorot seluruhnya, kita ambil di sini menu run line or selection. Kita klik, nah pindah ke sebelah layar konsol. Biar lebih puas, kita penuhkan layar konsol dengan mengklik tanda maximize atau maksimum. Nah, ini dia. Jadi semua rumus yang kita buat tadi telah jalan. Kita tinggal panggil saja. Kalau kita panggil teta 0, tentu dia pasti akan memanggil 0,8 karena kita beri tadi 0,8. Kita panggil teta 1, 0,8157. Kita panggil teta 2, 0,816118. Sudah hampir mendekati. Kita panggil teta 3, 0,18, 0,18, 0,8161184. Kita panggil teta 4, teta 4 sudah tidak berubah lagi. Kita panggil teta 5. Yes, Bro. Tidak berubah lagi. Hasilnya sama dengan jurnal 0,816618. Dalam riset artikel hanya sampai digit 6 digit, kita pakai 7 digit. Oke. Okay? begitu sangat membantunya R ini gitu loh. Kita lihat pada dari teta 3 nilai teta 3 nilai teta 4 nilai teta 5 dia tidak berubah lagi. Dan hasil ini sama persis dengan yang ditunjukkan oleh riset artikel yang kita bahas. Ini dia riset artikel. Okay. Wah, nih kata riset artikel. Jadi, kalau mau kita lihat riset artikel yang kita ambil, dia 6 digit 0,18,0,16,188. Nah, di R kita telah berhasil menjalankan secara manual untuk mendapatkan hasil yang sama kita buka R lagi. Kita buka R. Oke, ini R kita. Nah, ini R kita. Jadi kalau begitu kita telah melakukan hal yang luar biasa. Kemarin kita telah mencontohkan distribusi yang sederhana, kita masuk lagi dengan suatu distribusi yang agak rumit dibanding dengan sebelumnya. Kita lihat lagi skrip nah ini semua rumusnya. Masukkan data lalu kita proses. Yang diperlukan hanya DL L absenteta L double absenteta. Ini iterasi pertama dengan informasi awal N panjang data nilai awal teta 0. Nah muncul pertanyaan sama dengan kemarin bagaimana kita cari secara otomatis tidak menggunakan cara manual harus diketik teta 1 teta 2 ada rumusnya nah, ini seperti kemarin ini dia rumusnya sama kita menggunakan bahasa looping while while akan berhenti jika selisih antara teta sebelumnya selisih antara teta dan teta all teta dan teta sekarang dengan teta sebelumnya itu kecil, sangat kecil lagi sekali hingga kecil dari 10 pangkat min 6. Yang diperlukan apa? DL, kita sudah tahu DL tadi, L absen teta. DL kita sudah tahu, L double absen teta, rumus teta adalah teta kurang DL per DLL. Ini rumus yang dihasilkan oleh Nathan Rapson bukan kita karang-karang gitu. Kita coba kita ganti teta nolnya 0,8. Ingat setelah function adalah isinya parameter atau variabel-variabel yang bisa menjalankan program. Tentu program itu tergantung data, tergantung nilai awal dan tergantung error yang disepakati. Coba kita run, kita panggil Windows kita belah dua layarnya vertically kita jalankan NR itu Newton Raphson Linley kita jalankan oke okay. oke okay. pindah semua kita maksimalkan dulu layar konsol semua program telah menunjukkan bahas warna merah artinya apa secara awal program tidak masalah R sanggup melakukan looping, pengulangan atau iterasi sehingga syarat yang dipenuhi adalah selisih antara teta dan teta sebelumnya itu menjadi sangat kecil. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Kita copy ini, oke, okay, copy letakkan di bawah, paste, hapus function sampai ke kecil kurang. Nah, dan kita hapus lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. sama dengan iterasi ketiga tadi. Ini adalah hasil DLL. Nah, karena kita meminta hasil itu akan dimunculkan teta 1 DLL 1. Kalau saya mau memanggil teta saja hasilnya boleh-boleh. Kita hapus dulu list DLL-nya. Kalau kita hapus DLL-nya, kita run balik. Dia hanya akan menghasilkan teta run dan selection. Balik ke layar konsol. Ini kita panggil lagi, copy. Oke, copy di sini. Letakkan di sini, paste. Hapus. Puslah function ini kalau untuk menjalankan program kalau membuat program perlu enter. Nah, ini bedanya. Dia hanya akan mengeluarkan parameter yang sama persis yang kita kerjakan berulang-ulang tadi seperti ini. Kita panggil teta 00,8 teta satunya 0,8157, teta 2-nya begini, teta 3-nya sehingga teta 4, teta 5 dan seterusnya tidak akan berubah. Nah, program yang kita kerjakan dengan bahasa looping atau bahasa iterasi tadi, dia akan langsung menentukan berapa parameter yang akan menjadi konvergen. Konvergen itu menuju kepada suatu bilangan tertentu. Dia akan menuju kepada 0,8161184. Nah, oleh sebab itu, apa manfaat yang terutama yang akan kita pelajari dari praktikum ini? Ketika anda menjumpai nanti di lapangan dalam membuat skripsi atau membuat uh, tugas. Anda akan bisa memanfaatkan praktikum yang kita lakukan ini. Mungkin saudara nanti ke suatu saat ketemu distribusi, ada namanya sanker, sarma, seperti yang disebutkan dalam jurnal. Jadi kalau kita lihat yang disebutkan di dalam riset artikel ini, ada empat distribusi. Ada akas, ada curve, ada nilai eksponen. Keseluruhannya adalah fungsi densitas peluang dengan satu parameter. Nah, Anda bisa mencoba program yang sama. Bisa dicoba program yang sama. Oke, yang seperti yang kita buat, Anda bisa mencoba program yang sama, hanya dengan mengganti L absen theta-nya apa? L double absen theta-nya apa? Karena setiap fungsi densitas peluang pasti beda L absen theta dan L double absen theta. Kalau ingin dilakukan secara berulang-ulang manual, bisa tinggal hanya mengganti L absen theta dan L double absen theta. Tetapi jika ingin melakukan secara keseluruhan, yang dilakukan apa? Yang dibedakan itu hanya DL dan DLL. L absenteta, L double absenteta. Apa L absenteta? Turunan pertama dari log likelihood. Apa itu log likelihood? turangkan fungsi likelihood. Bahasa yang lain tetap, diff tetap, while tetap div besar dari apps tetap ini adalah bahasa formal yang tidak boleh diganggu. Tanda kurungnya tetap ada dua yang mengadap, yang membuka, yang tutup juga ada dua, ini jangan diubah formatnya. Karena Anda belum belajar bahasa pemrograman, tentu Anda akan memakai apa yang ada. Walaupun memakai tapi harus ngerti apa itu L absent, apa itu DL, apa itu L double absent dan apa itu Newton-Raphson. Nah, kalau saudara tahu dan bahasa program tidak tahu, artinya semi memakai semi. <laughs> Jadi kalau begitu apa yang kita lakukan pada malam ini merupakan Sesi yang terakhir kita membahas fungsi densitas peluang satu parameter yang kita selesaikan dengan menggunakan program R. Ke depan dalam teori, dalam sesi berikutnya kita akan mencoba dua parameter fungsi densitas peluang dua parameter dengan menggunakan R. Saya rasa teori pada malam ini sangat menarik tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak dan jauhi kerumunan atau stay at home. Semoga kita terhindar dari wabah yang berbahaya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.